Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, hari ni saya nak tunjuk pokok durian, buah durian hutan, durian daun. Kata dia orang yang beri ni, saya pergi tepi sungai semalam, dia kata dia dalam kebun dia ada satu pokok, ada 6 biji semalam, dia bagi kepada saya. Buah dia tak manis, memang tawar. Tapi biji dia orang cari katanya. Sebab durian hutan ni lasak, tahan ya. Eh, dia buat begini. Ini saya buka ni. Ha, ni buah dia. Isi nipis. Tapi tawar lah. Bau dia pun lain ya. Okay, biji dia halus lah nipis. Tapi saya cuba hari ni. Saya nak cuba buka dia. Ambil biji dia. Ya. Biji dia nanti basuh. Basuh saya nak semai. Tapi buah dia memang tak sedap lah, tahu lah. Anak saya semua tak makan. Saya seorang je makan ni. Okay, boleh lah buat benda. Dia. Saya ada 6 biji dia. Ada berapa ulas dia banyak ke ni? Bangsa. Sebiji ni ada dalam 3. Kadang 10 ulas. 10 pokok boleh buat ni. Yang jaga elok-elok lah sayang. Pahir rapat ni buat pokok dia pun dah mati satu pokok ni. Sepokok ni je. Elok dijadikan. Dia kata tak sesuai buat tempayak. Dia kata tak, memang tak sesuai buat payak. Nak makan pun tak selera nak makan. Saya makan sulah dua. Tak pergi nak makan dia. Bau dia pula. Durian daun kata. Durian daun dua hutan. Ya. Nak buka dia pun senang. Tak usah. Senang nak buka dia. Buah dia kecil-kecil ya. Kulit dia, buah dia. Saya bintang dengan dia semalam, dia bagi ya. Buat benih. InsyaAllah apa berjaya nanti. Saya nak buat kaki ganda ni. 2 biji ni, kaki ganda 2 atau kaki ganda 3. Dalam 2-3 pokok. Kaki ganda 2, kaki ganda 3. Mungkin pokok 2 saya tanam dalam kebun. Biarkan bakar dia. Susah dapat dia kata. Kemudian saya nak kahwin lah. Cantumkan, sandingkan dengan pokok duri hitam dan musang king ya. Ataupun saya akan sandingkan nanti. Hari ni saya nak beli cok villa ya. Cok villa tu meluah mahal harga cok villa ya. Anak pokok cok villa 2 kaki tu dalam harga RM90. Tapi insyaAllah hari ni saya beli cok villa dulu. Saya akan tanam dulu. Tempat dia pun saya sedia dah. Oh tu kat ya, tempat dia. Saya dah bersihkan dah ni. Cok villa atas tu. Senang kita nak sanding ke dia. Terus sekali lagi tu saya nak letak IOI. Teka. Sama ada di 24 ataupun kop kecil. Oh, rezeki yang dapat ni ya. Susah juga ni dah habis di situ dah ni tak banyak dah buah dah ada. Rezeki saya pergi semalam ke kebun sungai jumpa dia. InsyaAllah jaya tidak doakanlah jaya kalau kita buat tengok 5 tahun 10 tahun lagi kita boleh tengok anak pokok hitam. Kalau betul dia cantik, alah-alah rezeki. Okey. Jumpa nanti. Tengok anak pokok. Pokok kaki ganda, anak pokok durian, anak pokok durian daun. Durian hutan. Mana? Saya zoom dekat . Buat dia. Buat dia kecil-kecil . Okey, terima kasih semua.
Semoga bermanfaat.